Kedalaman berapa mas? Kedalaman 1 meter. 1 meter? Air. Air. Ya, tapi nek dhuwur airnya terlalu bilo. Lebih dari 1 meter. Oh, wis pirang diganti banyune kapan Mas terakhir? Guru. Ki tembeng ayak wingi berarti. Rasa. Rasa. Awar baru nih Selasa. Tapi tanpa erasi lo ya. Ini loh. Tapi ya wis Selasa, Pak. Masuk air masuk ikane. Selasa itu. Hari Selasa iya. Selasa sore. Satu empat hari. Ini kan tanpa erasi. Makanya jelek airnya. 2,3. Harusnya sudah aerasi. Nah itu kelihatannya lebih bagus. Ini loh. Karena microalgae ini kondisi tanahnya beda ya. Ya. Oh. Iya kan? Sudah tahu toh? Tadi 2 koma ini nanti 7. Ya, 7 koma. 7,5. Oh, ya kan? Cuaca ini bagus mendung. Ini berarti TDS-nya tinggi sehingga dia oksigennya itu TDS itu terfermentasi terus. Harus dianukan, harus mulai di. Ini mungkin kurang bersih juga. Kemarin pertama waktu ngejok air terlalu dalam ya dari sininya ya. Iya. Jadi banyak apa? Banyak endapan yang ikut kan? Kedalaman berapa mas? Kedalaman 1 meter. 1 meter? Air. Air. Ya, tapi nek dhuwur airnya terlalu bilo. Lebih dari 1 meter. Itu. Oh, tanpa erasi, Pak. No. 0,5. Ya kan? 0,5. Nah, ini kelihatan jelek ini. Tinggi lah Pak, orang air baru ya. Lah kosong sih ya? Ada ya? Air kapan mas? Air berarti 2 hari yang lalu ya. Nah ini? Nek ini seminggu yang lalu kapan sih ya? Ini 2 hari yang lalu Pak. Ini waktu saya datang ke sini kan kosong. Kosong masih bagus kan? Ini yang kan? Ini itu lebih lama dari itu. Ini sekitar semingguan dari ini loh. Pada gue Swendy lebih lama ini. Terus ini kan isi 8.000 sekitar 8.000-an. Terus yang sana? Gimana? Itu 3.500. Sana 6.000. Apa 6.000 ini? 3.000. Ya kan sih. Oh. 12. KCM lagi baik. Lalu nanti kan lumayan tambahin aerator. Ini saja selalu masuk. Jangan sampai enggak loh. Soalnya penumbuhan microalgae-nya sih. Berarti ngukur DO. Ini ngukur DO. DO sama suhu lah. Suhu ya bermain antara 29-30. Iya. Soalnya iwak ya. Iya, ndak boleh lah, makanya saya tadi ngomong. Ayo besok ben masih tiga iwak, oh, misalnya iwak. Koi mana ya? Koi. Ini kan 29. Loh. Suhunya tetap hangat, makanya mau hujan mau apa tenang, Pak. Sekarang hujan sampai dingin sekali semuanya. Berapa sih permukaan ini tercover? 2 cm. Ini gua anu ya. Ngowo, lu apa ya? Oh iya, enggak. Pasti itu, apa? Urung tempe tak kawa murun gak mau. Mana bawah yuk. Kan diupload. Rumah pemotongan ayam. Banyu kapan ki? Kayak seminggu luwih ya. Ikan kecil. Kasusnya ikan kecil berani Pak Barokman. Hmm? Kasusnya kalau ikan kecil berani Pak Barokman.
mau di... Pak Barok itu kurang dalam. Enggak, maksudnya mau dibuang. Iya, kasusnya iya. Tapi kan Pak Barok kurang dalam dan ini kayaknya jarang. Pengendapannya ini stabil. Kenapa? Karena ini dalam, Pak. Pengendapannya baik. Ya, Pak Barok 60 cm. Iyo, ini semeter ya. Iyo. Ini malah lebih dalam. Kalau di sini itu berarti 1.30 kan. 1.30? Iya. Kira-kira 1.10 meter apa 1.20 meter air mungkin. Tuh. Kan lebih dalam lebih oke oksigennya tuh. Iya. Oke, jelek. Ini kan siji kok, Mas. Enggak, jelek. Belum diganti air ini. Ini ada yang mati. Ini anu oksigen terlarut. Lucu. Masuk banget tuh ya. Di sini akeh banget sih. Di sini berapa? 8.500-an. Banyu ini wis kapan tahun kemarin ya? Emang rendah ya? Banyu kapan kemarin? Oh, 10 dinalon luwih. Dino, terus kepadatannya. Iya. Tuh udah mulai mati. Pak, ini cepat ganti aja, Pak, sekarang, Pak. Tuh, lihat tuh. Ganti apa? Satu, gue 13 ini satu. Iya. Ya. Kayak SOP ini. Kudune topu ya. Ini SOP paling ngawur akbar. Makanya sering SMS. Lagi masa jenengan kan sehari sekali bisa. Iya, tambah besar tambah harus sering. Ganti air. Ini namanya apa, Pak? DO meter, Pak. DO meter. DO meter. Ini aja tuh. Baru dua tempat baru datar. Ini yo. Ini. Ini yang mulai warning, Mas. Jenis telu ya, cuma iya. Mulai, Pak. Ini. Jadi jangan sampai senang cuma air hijau ini aja, ternyata bisa menipu. Ya, lebih yakin. Cuma, ya itu tadi, walaupun begini, masih oke okay lah. Kalau sudah ada itu, mati-mati itu jelas sudah jelek sekali. Ya, Pak? Yo, 1, 2, 3, ya capek jalannya, buang banyu, ganti air, 1, 2, 3, oh iya, ganti banyu bar, iya.